ini. Untuk kasus di Cilangkap RT3 RW3 ya murni orang-orang sini semua klaster keluarga. 17 warga yang isolasi mandiri untuk di lingkungan, yang sebelumnya ada 67 itu di Wisma Atlet. Penjagaan ini 24 jam kita sip ya. Kami dibantu dari TNI Polri termasuk Satpol PP juga EKPDM itu semuanya RT RW dan tokoh masyarakat Karang Taruna yang sekiranya peduli itu ikut membantu pengamanan lingkungan, karena penting bahwa kita adakan lockdown ini sebagian warga kita itu ada yang rumahnya kosong karena semua kita bawa ke Wisma Atlet, dan juga untuk makannya konsumsinya tiap hari juga kita berikan.